Cak kibur nyip-nyip lah ngajak orang gak kegang. Kol 12 nikah kau tu mulai. Anapa? Karena kol 12 berjenah cerum lanceng numpak ke cerum pandek. Ada apa mak aku opak pun kek. Dari bagian bulu jumlu dia tak ngerti dia. Allahumma salli ala Muhammad. Sekecil dan kulamator minangkah pakonan dari guru mantar muka jatia manfaat barokah. Amin. Allahumma. Cuman sebelum kula narosaki estona cik jangko langah, tapi karena epakon harus melaksanakan pakonan. Ikin apa bunten? Sebagai tamu yang baik, sebagai santri sebagus, bila epakon sarang guru kotu elaksanaa. Kira-kira sehadir mun epakon ben guru siap melaksanakan. Mun esoro aperang sanggup napa bunten. Mun esoro masuk ka apoi sanggup napa bunten. Maknya mana diri? Jawab pak kompak. Mun esoro ngakan sanggup napa bunten. Mun esoro abini. Esoro alake. Mun landi ilake si ajawab. Malah dia boleh begitu apa audio dan tantretan saya meljaki Gusti Allah Taala ngereng berengaki debu-debu mawaid-mawaid buka ati kalau panjenengan sambil ngarap hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala taala kadinto debu badi pada pak ben yutar aki serang al-mukarram al-fadil ibn fadil ki haji ali thabit wa alaihi falitafaddal maskura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sadajana para alim, para kiai, para sepuh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, sadajana saya sangat beten kaula amul ja'aki tanpa menyebut satu persatu nama beliau. Karena saking benyaan saya hadir malam saat mangken guru-guru kita malar manter sadaja ngaulia barokana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Guru-guru kita saya hadir Kiai Ali Mudathir, Kiai Romi Ainul Fatah. Ben sadaja kiai selain guru-guru kita murabbi murabbi ruhuna kita doakan mantar muka rezekina berkat umur lancang umur tambah rezeki tambah raji. Mar jok ngasih tengah mana tu aki guru
Sadajanah barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi kecintaan kaulah da ajunan stajah kong langkong pengasuh pondok pesantren An-Nur Ki Haji Abdul Wahid Imam beserta stajah keluarga. Sadajanah ampun, saya sangat abdina muljaaki. Pejabat pemerintah segala tingkatan, kita doakan semua pejabat-pejabat kita dari semua tingkatan paling bawah sampai paling atas menterimuka etetiakina pemimpin si amanah. Kita doakan pemimpin kita muka-muka tetia pemimpin si amanah, pemimpin si bisa belas da umat kanjeng Nabi sehingga bekal ikabelasin sarang kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Dan juga hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah solawat yang begitu banyak hadir di malam hari ini, seputaki sarang kemudafir sampai 31 jamaah solawat yang hadir. Betul. Sadaja pecinta solawat, sadaja pecinta solawat napa punten, sadaja pecinta solawat napa punten, sadaja teroma suaswarga napa punten, sadaja mantaran masuaswarga masuk bidal sandala muntak masuk oring sandala masuk kada. Sadaja saya hadir malam mangken malar mantar sarang Allah ibadah tiya umat kanjing Nabi, saya cinta dak kanjing Nabi ben eka cintain sarang kanjing Nabi. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Hadirin para rabu stajah si sami muljah kak dintoh dan kula ekon pakon mator sarang ke mudathir sarang ke romi kak angkui tormator, mungkin tidak bisa lama karena mangken bekto ampun para pokol 12. Sejak ibu nyip cep lang ujak ke orang gak kekang kol 12 nikah kotu mulai anapa? Karena kol 12 bejena cerum lanceng numpak ke cerum pandek arah pemak aku opak pun kek dari bagian bulu jumlah dia tak ngerti reja. Allahumma salli ala Muhammad. Sekecil dan kulamator minangkah pakonan dari guru mantar muka jatia manfaat barokah. Amin. Allahumma. Cuman sebelum kula narosaki estona cik jangko langah, tapi karena epakon harus melaksanakan pakonan ikin apa punten. Sebagai tamu yang baik, sebagai santri sebagus, bila epakon sarang guru kotu elaksanaa. Kira-kira sehadir mun epakon ben guru siap melaksanakan. Mun esoro aperang sanggup napa punten. Mun esoro masuk ka apoi sanggup napa punten. Maknya mana diri? Jawab pak kompak mun esoro ngakan sanggup napa punten. Mun esoro abini. Esoro alake. Mun landi alake si ajawab. Malagi ya boleh. Begitulah sebagai santri epakon dek remak bain kotu sang muka-muka manfaat barokah. Amin. Allahumma. Pon singkat pematur malam hari ini masya Allah, insya Allah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ngulatin kula ben panjenengan melihat kita, mudah-mudahan Rasulullah melihat kita, Rasulullah tidak kecewa kepada kita. Amin. Allahumma. Engkin apa punten percajah Rasulullah hadir ke Kak Dinton apa punten? Percajah apa punten? Mangu cak percajah, siapa sih kenali? Tidak bisa kita mungkin melihat karena abek pangkat tak ada pak. Engkin apa punten? Mun pondok pak pangkat dan makom paling tinggi dalam makom manusia adalah bisa musyahadah muhadarah bertemu langsung dengan Rasulullah walaupun Rasulullah wafat 1400 tahun yang lalu. Dan ulama-ulama banyak, wali-wali Allah banyak, setapangki bukan hanya dalam mimpi, dalam
keadaan terjaga tapang kiban musaimuan sareng Rasulullah dari saking santan cinta santan mahabbah dak ka Gusti Kanjengna. Mun se hadir nika tak toman niki tak toman tapang kibi Kanjeng Nabi mun amin petapak mun num etom pak tindetin sekut tak selake tak sebini mun tindetin haram tapak kekepi ngadengah malam ngap kelengapan esok kaibi lagen araba yu araba le araba le ubuh itu pak apsa aku ke burung ulok beun tak lemat to suarai mangkana cak bejaan lek can selake iyalah cak bejaan Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahumma sholli salatan kalimantan salatan ni kol telok ngap lengapan boleh itu pak apsa enjo mandullah ongke jadi ala Allahumma salli ala Muhammad muka-muka rizkinna tabangki sarang Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi amin Allahumma karena orang ngulatin Kanjeng Nabi siapa-siapa orang ningali kasengko amin pesengko baka ongguan sehadir jadi engkau fa inna syaitan lam yatamatsalubi karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi sataja rizkinna sarang Allah sataja rizkinna tabangki sarang Kanjeng Nabi ban orang si tabangki dengan Kanjeng Nabi pasti ejamin orang si ontong tunnya sampai ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma Allahumma salli salatan Pak Kompak saya budi ajawab dan halo wa tamfariju wa husnul وصحبه في كن برحمتك يا dengan solawat yang kita baca menjadi sambungan kita dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seperti sering kita dengar beliau ke Mudaffir, ke Romi, ben sedaya guru-guru kita sering menyampaikan bahwa amalan sepaling mantih ben pasti diterima sareng Allah iki gak dinto solawat dak Gusti Kanjeng solawat dak Gusti Kanjeng sanajan tak oning ke artena pakun edare tore curcucuran solawat naria yang barusan dibaca beda seoning ke artena napa punten beda seta oning artena napa punten tapi yakin napa punten nah keyakinan nikah yang harus kita syukuri karena yakin nikah sebisa tetiman tina doa kuleban panjenengan amin Allahumma kira-kira ke Kanjeng Nabi yakin napa punten yakin yakin nikah sebekal ipamanti sarang Allah amin Allahumma idhil fata hasbahti qadihi rufi' wa kullu man lam ya'takid bagus 100 untuk anda coba tak jawab kek orang ni kebila ampun yakin napa abain seelako pasteman ben mangken bi lambe ni kemantina kalaka lambe anapa karena yakin na orang lambe mantep mantep manti
Orang lambek yo kinaman tep. Senajan tauning ka artena orang lambek ni ke doa kadang cara kelacir. Bahkan kalimat banyak si salah, bahkan kadang setengah keje, bahkan bodo doa si rusuh. Ki As'ad sokoraja masya Allah. Ati kanan santri beencong mun eyang be polisi tak usah pot repot tandi SIM, tandi rat surat, Fatihah kasengkok pas area becah. Polisin bisa takok padahal duana beni hizib, napa duana rusuh seke bele. Kula senin dak keng takok ik rujuk. Apa dia bun Ki As'ad? Eba kon ngucak senikah, esena samper ben sarong, reka eba kon kocak aki. Paham? Apa? Nyamanna ni ke eba kon sebut eba kon sini kemun beda ambek na polisi misalkan seporana saya hadir makin beda polisi je di ma polisi na beda polisi hutan anjak je tak ada polisi tak apa-apa je kula rik berin jambi arum bolan beda polisi ni kan jomaah ibu baraki bolan ni kan mun makin alhamdulillah jomaah al-fatah dan nurul Nurul Fatih kelompain Gus. Sukoran ge salah. Nurul Fatah bin Al Fatih. Itu list the beginning. Tepuk tangan untuk Nurul Fatah dan Al Fatih. Barokah dunia akhirat. Amin. Allahumma. Napa debun Ki As'ad mun beda ambek na polisi jong tandi ra surat gempang Fatihah ka sing kok debun. Pas seputaki esena sarong ben esena sampirnya mana de pakon sebut. Paham yu ki? Napa yu? Beda kiai ta oleh colonga. Esena sampir ben esena ari ye pakon sebut. Masya Allah, pikir coba apa kaitna polisi ben esena sarong ben samper. Eba kon ngucak senikah, esena samper nyingke esena sarong le betul. Njok tak usah tepuk tangan, njok tak lebur je. Napa bu abuk teh masya Allah cik bunyian gula jakan cik abuk teh bahkan nikah mun tak percaya bedu supir gula kama kon motor. Tanya aki, nikah pernah entar ke jenggawa bedu operasian sebra di daerah Ajung. Sepeda motoran gini gajan. Jangan sekut norok kula kula sekut abele cerita nikah. Secekak tak ada lain kun esena sampir ben esena sarong. Eba caungku alhamdulillah ketika para ada baka operasian eba cah al-fatihah kaki As'ad wahai eba cah esena sampir nyingke esena sarong lebete. Depak ke kendeng na operasi ternyata ben polisi ni puluit suruh ke pengkir. Supir ngucap paling tak mantir ya ibu. Ternyata ketika polisin hampir depak polisin angang. Oh iya sudah silahkan lanjut. Ambu burung saya tanya akhina gara-gara esena. Nyoba laku naik kantor kan beda ambean misalkan bisan. Fatihah kaki As'ad sebut akhir. Pasan tak ning sepan kau meka bawa peng polisi. Esena sampir nyingke insyaallah ibu colobok. Lebanyak seperti itu, ana pasti bisa keyakinan. Masya Allah keyakinan orang kona mantep pada ke Rasulullah, mantep pada ke guru kak dito nomor setong tak ikening porok dengan hal-hal yang lain. Engkina bahuntan, engkina bahuntan. Mangkana kula ben panjenengan Pak Istiqomah pun dek ke kurun abek dengan jamaah Nurul Fatah dan Al-Fatih kak dinto nikah insyaallah tetap jembatan dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Abona apa maksa kak dinto karena mangken banyak searongrong banyak seaganggu abek makle tak yakin pole dek ke ulama makle tak yakin pole dek kanjeng nabi banyak tak yakin pole dek ke solawat dek ke habaib nikah makin gangguan dek ke kuleban pancenengan semakin daras. Muka-muka ibu selamat dari situ aja. Muka-muka ibu aman dari situ aja. Ibu sekena iman Islamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli mire.
Tak siap. Maknya mana tibi minum. Kok berak ngancung tak bisa minum mereka. Boleh sholli wa sallim ki. Arang-sarang dengan Al Nurul Fatah dan Al Fatih bersama-sama. Kula tadi saya rekam karena tertarik dengan syair yang disebutkan tadi. Itu karangannya siapa tadi? Tambah cedang ujak ya sama saya. Karangan apa sih ada gitu? Wah luar biasa. Bisa dibaca lagi. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Salli. Iman ala hamada. Salli wa salli wa da. Iman ala hamada. Wal ali wal ashabi. Iman qad wahada. Wal ali wal ashabi. سلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا اللهم صل على محمد لنجوت كانان kiri merekan tukang parkir dina pon singkat pisaos kak dito ampun kalau 11 lebet 10 menit njok tak tahu pidato TV pon sekadar melaksanakan tugas dari beliau jadi memuntak geng nemu Nurul Fatah dayir ya dan Al Fatih masya Allah. Eh, mana aku mun mau tu? Abelah ke? Ayo. Acereng. Engak tang bini ben re. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Solawat kak dinto sebisa menghantarkan abe insyaallah teka hajat dunia ahe abek bekal muljah dengan membaca solawat benih keng Rasulullah muljah kalaban ebe cain solah ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadi abek muljah gara-gara mau solah semakin banyak maca solawat maka semakin mulja aba itunya ben mulja pakki ning yajuna Allah amin Allahumma amin Allahumma sedaja serabu terus masuk surga ongkuan itu akhirnya mangken dia mau ngucak njek ha sedaja terus masuk surga ongguan kaburu bama ada-ada ke yuk binian kaburu masuk surga njek ada apa bet ada apa apa nasi korang abis ini ya berarti takok semati sehadir mungkin takok mati ya takok napa buntan takok napa buntan tak takok itu agin termati ya buduk rum memak ngibui tapi janggolang orang mati nikah bengal otawa buntan takok otawa buntan bila depak ka umur mesti engkin napa buntan betul jawab pekompak presiden mati napa hundan gubernur bupati pak camat pak tinggi hansip kiai buh mati kiai nage buh marara apa gena buh kiai nage mati
Jek ngucap mati ki guru kan. Iya balain mun ka kiai. Roma mun ka abek ka Roma na kiai. Roma na ajem. Roma na olar. Rongka. Padahal kan pada Roma ana pamabide karena segala sesuatu andi angkuyah napa boleh bahasa matuda tak ning roporop engki napa punten deki impian tetemu bi tare tanah teng di magang deteng rongkang apa tenggi ereken olar tenggi na bola pada nangak nikah janggolang sobo SD lum sarong aja dia. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pada nengak nikah, nginum, ani kemun ngatoren nginum atau ada er nikah bahasa alos mun sabarengan nga mun si tak pate depor. Abaduk duk baduk jadi ya jong. Duk baduk. Ya Allah. Tapi sedaja umdah bunak ke mudathir sedaja gak dinto umat kanjeng Nabi dan Rasulullah gak dinto payakin. Rasulullah ajabu wallahi la ardhon wa wahidum min ummati finnar. Demi Allah singkok tak ridha satu pun umatku masuk dek neraka. Amak dok si amin. Telat layan. Moga-moga sedaja masuk surga. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Pon abek takok atawa punten bila depak ka umur sepenting tak usah ka takok tak usah ka bengal mesti mati sepenting mati na husnul dan cara yang terbaik ka angkui husnul khatimah iki ka dintoh palebur mau salat pacu bein abek pabenya itu sana tapi cinta dek solawat lebur hadir dek ka solawat insyaallah bisa teti akhir yang husnul khawatim insyaallah abek bekal teti orang husnul amin Allahumma muka irizekena dek kaulaban panjenengan satu aja nak husnul khatimah amin Allahumma. Tapi satu hal yang saya minta ketika solawat atau apapun dalam kehidupan kita muntero abe muljeh abe kotuh amuljeaki sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Napa Kak Dinto? Kak Dinto saos saya bisa ya torakitan gula mun abek tero muljeeh maka abek muljeaki apapun yang diperintah untuk dimuliakan oleh Allah. Napa mun ejelas akilan ceng diantaranya adalah guru semulang abek mengenalkan kepada Rasulullah mengenalkan kepada Allah nikamun tero ilmu na manfaat tero ilmu na barokah maka wajib abek kotu amuljeaki dekaku. Engki napa punten? Engki napa punten? Ika dinto pesantren An Nur dan juga pesantren-pesantren selain Kak Dinto turun temurun dari rukuruh ana pemak bisa barokah karena amul jaakin ada kakuruh luar biasa. Makin keberkahan banyak dicabut oleh Allah karena santri ampun tak pate ejab de kaku. Engki napa punten? Engki napa punten? Menabi lamba masya Allah jangankan ke kiai jangankan ke putrana kiai jangankan ke manusana sanajan ke ajem mamun santri lamba ni kataku beda ajem kiai asap perkataan ini napon cuk se santri mancung ya mun pangak beken jong itempung bi ajem kiai jong. Santri anyar tak oning ana pakak mak manceng bedo ajem lek kan kun ajem tapi teka ajem rek ajem kiai ni kemun santri lambe mun mangken ha iya beun si tukang ngicu ana ajem kiai.
Masya Allah, Kak Dinto, perbedaan kita dengan orang lambek, santri mangken, santri lambek, badan yang epangisto Kak Dinto tak pada ambo. Padahal abe barokah ilmu eparing sarang Allah ketika eyateh andi pangisto set santa, pangisto setengki dek ka ilmu, pasit pangisto setengki dek ka guru, maka keberkahan ilmu eparing aki sarang Allah subhanahu. Amin. Allahumma. Nika santri kakapi? Nika santri? Iya, santri kalong, santri onghuan. Ngerti kalong? Kalong ngerti? Kalong riabek buruh. Tapi mun bek buru si penting tak buruan malam, si penting cekak ada gak guru. Insya Allah pakun along bo, keng pakun tadi bek buru. Hadirin para bek buru si sami mulja. Pon si penting pasakan gak kiai. Insya Allah along bolong bagi. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Syarat barokah ilmu dua setong hifdzul qulubil masyayikh, abe aja ge perasaanna guru nika si bedek. Yang kedua watarkul khilafi ilaihim, kedua jangan sampai kita keluar dari jalur guru, maka insyaallah at-tarokki ilal maratibil aliyah, maka pakki bekal, maka menjadikan ilmu abe bekal matengki pangkat abe sampai depak de keajunan Allah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Allahul kafi. Bisa. Bisa. Hizbul kafi. Hah? Hizbul kafi bisa. Sudah. Mana yang nui kau je? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira si hadir ni kata tetap bisa istiqomah apa pun tan? Insya, karena apapun nomor setong can gelek syarat tak kau tu yakin, nomor dua kau tu istiqomah. Cak kabater para rabu saja Kak Dinto kemudathir sarang beliau kakan ke Romi bersetujuh rukur kak dito nyampung nyampung dek ke kuste kanjeng mun abe teroma suas warga kak dito kutu oleh syafaat tak kuste kanjeng satu jaman teran oleh syafaat si hadir mangken. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa membuat Rasulullah tersenyum kepada kita. Amin. Allahumma. Janganlah kita bikin sedih Rasulullah dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Insyaallah abe tak bisa arsaaki syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sadaja manteran, manteran, manteran sadaja. Mami semak Gusti Kanjeng Nabi malam mangken ben syafaat itu tak sareng Rasulullah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Salah situ ngagak dintu janji buruh abe amul jaaki sesuatu yang dimuliakan oleh Allah bilebih nomor setong kuruh napa boleh bahnan beda tobo tona kanjeng Nabi mun emul jaaki ben abe cinta abe pasti bakal epomul jaodi sampai ke akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Jek sampai janggolang santri mangken ke guru jangki jek sampai ke habaib jek sampai seperti apapun habaib mungkin tak pada jiwa perjuangan dengan kita tapi jek sampai kocai iki siap mun kiai pada kiai nah habib pada habibah atau kartingkel tak pun apa sepenting abe cek rok nu napa boleh bah nu rok nguca kadang artis tak tahu apa jeng rok nu rok cak ngucain kia rok nu rok cak ngucain ha pas ngangko umat Islam adun apa hunten depor napa tak depor
berarti mun bada orang beni kiai, beni habib rok nu rok cak ngucain anika berarti orang setak de ini apa hutan si hadir sengak muntero syafa'ada kanjing nabi cak ngak colongak dak ulama' na kanjing nabi cak ngak colongak dak topoto na kanjing nabi insyaallah sajak raja na tusaki abe andi pangangkesan napa pole lebur mau solawat insyaallah isyafaatin sarang Rasulullah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir kula acara eta anapa kula mak matur mun amul jaaki sesuatu yang dimuliakan Allah akan dimuliakan karena bede caretana nika orang bejingan orang celeng orang apa boleh hah nje celeng manis banjong celeng manis. Ya keng sara kelu lebay ya ban jadi biasa sing ban jadi tak baju biasa. Cangkolang bede orang bejingan tot tok bejingan tengi. Masya Allah dok bagus sekali. Tapi akhirat tuti wali bahkan salah satu ngaguru nak Imam Al Ghazali saya rakak di toh. Seorang ulama besar asmanah Bishr bin Harith Al-Hafi. Seorang ulama besar. Tapi cangkolang beliau asal gak dinto bejingan, tapi ana pemak bisa dadi wali sampai andik gelar Al-Hafi. Napa Al-Hafi? Orang setak toman asandalan. Acikiran. Kaman-kaman tak toman asandalan. Anapa? Kodus sengite. Tanah nak Gusti Allah karena aroma saraja tusa. Jadi mun bade orang kanto tak teman asandalan langsung beli beri gelar Al Hafi. Entar kesabe, demake kesabe mata asandalan Al Hafi. Tapi beni wali, wali kia tapi beni waliullah, wali walidaya. Dak remah cerita Nabi Syir bin Harith Al Hafi gak dintoh, masya Allah. Sitong waktu singkat. E waktu nak entar abejing bo. Cangkolang, napa lah aku nak bejingan biasa. Maling, apa boleh? Ngatu ajem. Ngatu sape? Ngico. Ben kepir berarti. Mabuk, minum. Ye, jadi bo atuan lah bo kon. Entar abejing di tengah jalan. Tengah jalan gak dinto pas beda tulisan kertas Bismillahirrahmanirrahim. Pon dud ban Bishr bin Harith. Angkep nika tulisan. Pon dud arya tulisan mulje mak beda elorong. Kala dilipat sabe ningi songkon. Ke bapak leman pas sabe ningi tas lambang arya mulje ni kemun bajingan lambe. Masya Allah, kak urusan agama ini kak ngastete. Kak urusan kiai bajingan lambek, masya Allah ngastete taku. Lambek mungkin, masya Allah tekak pau nak kiai berterus. Mak titi bajingan tekak santri nak iya gadem. Mun lambek kan ada tek keker pau. Iki napa enten? Keker pau si kiai kak guna ke keker. Ibetain ibeco, ibetain talam ya atau rakhi ke kiai. Ibereksanin apa jadi acong pau kiai. Berapa biki lelemak dirima keker ialah tuum bi reng berengah perak aden tek keker ari lambak mun sati hanjo sampat paun tak milok ya ini takak si bini dak ya kadang bede setong biasa nah setong abele mator ka maknya cangkolang maknya apa do nyuona paun nak ing jek teronah beden je. Iya kok. Neng cak jawab urusan binian. Se amit setong, se ngala orang pak bolo.
San mak nyai keluar, mak taduk sekali pau. Eh tanya aki gelak, ngalak pau ben ping engki mak nyai lepai tegar pun sing ngujak mak nyai. Kabaram peping bereng bak bolo nurok ngalak gagapi. Tak milo sedin kiai. Tak ngestete. Lambak ngestete masya Allah. Ni kesedeti bida nama. Pon, Bishir bin Harith ibon tut esabe. Ketika tengah malam pas nan edabuin sarang Allah amin peh seperti baan amul jaki sengkok Bishir baan bekal epamul jaban sengkok seperti baan maro'om sengkok baan bekal eparo'om seperti baan amul jaki tangnya menyaman baan bekal eparo'om gara-gara amul jaki bismillahirrahman nika kun tolesan tolesan bismillah dimuliakan dengan Bishir bin Harith akhirnya beliau menjadi walina Allah napa pole bismillahirrahmanirrahim sebadeneng iyatena kiai sebadeneng iyatena habaib sebadeneng iyatena ulama ketika ben abai muljaki pasti kula ben pancen dengan bekal nurak mulja amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma pelajaran satu yang bisa kita ambil adalah mun abai tro mulja muljaki sesuatu yang dimuliakan oleh Allah sangkup termasuk solawat muliakan solawat ajoget ngireng keng cek sampai muntang cek agoyang tanang boleh silahkan tapi muntang cek sampai agoyang naba boleh bahan goyang ngebor iya bor wik malaikat lagi mungkin tanang kipon silahkan angkep keng muntak biasa tak usah rokno angkep nikah beres napa tak beres. Nah, iya tindalah. Seberes ngah, tapi setanggolang solawat insya Allah bisa melebur kekurangan, kekeliruan, kesalahan kita. Fa innahu yadhhabu bin nifaq. Insya Allah solawat kak dito mai langkit penyakit sebeda iya teh. Insya Allah dengan solawat ma berse tek ketek sebeda iya teh. Dan akhirnya orang semau solawat insya Allah bekal husnul. Sampai Al-Mukarram ke Khalil As'ad sering adabu orang ahli maca solawat area padana orang seandik kuruh yang akan membimbing kemana akan melangkah dan akan menjadi lebih baik dan lebih baik As-salatu ala nabi syaykhun man la syaykh lahu padan abak andik kuruh abimbing abak membawa kita menuju husnul amin Allahumma amin Allahumma satu aja nah mantaran tak hajat Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin terakhir Fatihah kita doakan juga kemakin telak bede pelantikan NU pengurus ranting Mingo. Oh, Mingo ini ketisah ya? Oh. Kita doakan pengurus negara Mingo. San Misan, semua ngucap kabupaten bolan di mau kabupaten Mingo. San Misan sekali negara Mingo. Ranting NU Mingo delek yang sudah dilantik menjadi pengurus Dewan Suriah dan Tanfidiah. Muka-muka sarang Allah dijadikan pengurus sebisa ngurusin jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kita doakan sampai ke Rois Am yang sudah terpilih Al-Mukarram ke Haji Miftahul Akhyar dan Ketua PBNU ke Yahya Staguf. Mudah-mudahan satu aja nah pengurus jam'iyah NU sarang Allah mantar muka iriskinah. Tambahan petutu petolong sekuat aku mengurusi dan membawa aku menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma dan saja kak dito ulia barokana NU barokana masyayikh masyayikh muassis muassis pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mana mereka adalah orang-orang sekarang puja ke Allah subhanahu wa ta'ala iki iki hantaran oleh barokan ke Khalil Bengkalan ke Asan Sukuraja dan satu ke guru-guru karena mereka adalah orang-orang sekarat tunduk ke Allah bahkan almarhum ke Hasan Ginggung di Karambe
ki zaman NU tadi partai. Tuman ke Hasan mun mangken senior na tak bengal. Kenapa? Ketika Bung Karno pidato neng daerah Keraksan, Bung Karno terkenal pidatonya itu enggak tahu sih mau ucap itu. Sekali beliau mengucapkan sesuatu orang diem tetap. Si tong wekto ke Hasan datang ketika Bung Karno pidato. Kriukan orang. Sapar wajan Bung Karno bedese abele aju dan akadi itu ke Hasan dia pegetas. Pon melanjutkan pidato kampanye terakhir itu kompen ke Hasan. Pon sikat. Ke Hasan ni kau sebelum adu a mengeluar gember. Arya gember apa? Nika gember apa cerita? Orang sealai aja wong NU. Waktu NU jadi partai lambat. Ke Hasan aja bu mun bit mun tikah mun sambian nublos nikah. Mun kuntu sakeni buleh setan ku ngejawab ni ya jun Allah. Akhirnya jadi Probolinggo Dok Timur mayoritas pada TNU nurok kadebun ke Hasan Bingung. Ada sebuah cerita ning Ekeraksan ni kebeder rakono bojingan lambo pasir sini kan nyaman ngiding cerita ni ka awas lihat ka awak ka anan engko mun ti bade umur bila la coblosan mun cet perlu yo songkosong kok tero nyoblos NU kok tero apa ulang ngeban ke Hasan pon singkat akhirnya sake depak ke pemilu ternyata nampu yosong yosong ompu kalompung ternyata nyoblos NU mereka ni kemas mati singkat tak badak insyaallah muntah kelero almarhum keminu si acara si amin pegak dintoh ternyata alhamdulillah syafa'atah ke Hasan Ginggong barokan ke Hasan Ginggong anikah sebelum mungkin tahun ini dek rumah ceritanya orang bejingan sejan gelak nyoblos NU anikah fahnan oleh pengaporan Allah bahkan yang besaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah barokana NU acara tadi kalau jom boleh mak letak jeng lanceng karena jangan gelak kalau 12 bejana jerum lanceng numpak jerum setiap orang korang dumungik nikah Allah. Ya. Mbuh. Tempat kui betobi kok mari. Pokon kare dua hati, pengurus-pengurus itu mulai dari PB sampai karanting. Sadajana mantaran epatetik pemimpin-pemimpin pengurus yang amanah seongku-ongku memperjuangkan itu maferak dek kamu asis dan maferak dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadajana sehadir mantaran oliya barokana jam'iyah nahdlatul ulama amin Allahumma al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين سكادي توفي سبي سعيا توراتي بملانكم دك مدفير نون بغابورا بنستجر فرو سبورانا سكاتر ملaksanakan pagonan muka-muka bagi manfaat saking kesebinian ngucap orang ya terus lagi lebay sekali itu akhirul kalam wallahu muwaffiq ila mutariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad.